Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kita berjumpa di Getlog. Pemirsa, berbagai macam pengobatan telah dilakukan, termasuk salah satunya yaitu untuk mengobati gangguan dari jin yang sering kita kenal dengan rukyah. Nah, untuk lebih dalam membahas masalah rukyah ini, telah hadir bersama kami ini Bapak Salahuddin Sunan Sasaki. Bapak Salahuddin, kalau berbicara masalah rukyah ini sudah beberapa tahun kebelakang sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Yeah. Nah, sebenarnya rukyah itu sendiri apa, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rukyah itu secara bahasa dulu ya. Jadi rukyah itu secara bahasa itu al-iwazah atau al-auzah, artinya perlindungan. Jadi perlindungan yang dipakai untuk melindungi orang yang sakit ya. Itu secara bahasa. Kemudian kalau rukyah secara definisinya yaitu kumpulan atau ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit untuk mencari kesembuhan. Nah, jadi ya. Sebenarnya untuk rukyah sendiri apakah ya. Harus ada gejala dulu, maksudnya ada gangguan jin atau ya. Misalnya bisa saja orang yang sehat, saya pengen dirukyah kayak gitu. Iya. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi orang sebenarnya kalau pemahaman orang secara umum itu rukyah itu dipakai hanya untuk apa? Gangguan jin ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Rukyah ini adalah dipakai untuk semua jenis penyakit ya. Jadi karena dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai penawar atau obat ya. Jadi sifatnya umum di sini. Jadi redaksi ayat Al-Qur'an tersebut itu umum. Jadi tidak hanya untuk tidak disebutkan hanya untuk gangguan jin dan lain-lainnya, jadi umum sifatnya setiap penyakit ya. Jadi tidak hanya kita harus ada gejala-gejala dulu ya, tidak hanya kita harus ada gejala-gejala gangguan jin, tidak, tapi ketika kita ada keluhan ya, keluhan tubuh atau ada rasa sakit, itu kita disunnahkan untuk melakukan rukyah ini. Medianya ya. Sendiri ya. Pak Sunan, apakah cuma bacaan ayat Al-Qur'an atau yeah. ada misalnya seperti minum air putih atau yang lain yeah. yang lain. Medianya itu banyak sekali ya. Jadi yang disunahkan itu bisa dari air, bisa dari minyak zaitun, bisa dari air zam-zam juga, bisa juga dari apa? Minyak habatus sauda juga, biji-bijinya bisa. Kemudian juga madu ya. Jadi yang paling bagus ini adalah Al-Qur'an dan madu ya. Itu yang paling bagus, dan juga media-media lain yang disunahkan itu adalah ini sebagai apa pelengkapnya itu ya, sebagai pelengkap setelah kita membacakan ayat Al-Qur'an kepada orang yang sakit tersebut. Berarti sebenarnya umum sekali Pak Sunan ya, semua yeah. penyakit, hampir semua penyakit sebenarnya yeah. bisa disembuhkan lewat rukyah ini ya. Bukan hampir ya, semua bisa. Ya, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita memiliki keyakinan ya. Jadi syaratnya yang penting kita yakin bahwa ini adalah Al-Qur'an sebagai sebab untuk mencari kesembuhan tersebut, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dari Al-Quran itu. Tapi sebenarnya secara spesifik yang diketahui oleh masyarakat, Pak Sunan, bahwa kecenderungan masyarakat ketika tadi yeah. mengalami gangguan jin, misalnya dari sihir, yeah. kemudian dari penyakit-penyakit yang yeah. katakanlah disebabkan oleh gangguan jin, itu memang biasanya akan ditempuh lewat rukyah, Pak Sunan. Yeah. Memang harus kalau ada, khususnya gangguan non-medis ya. Jadi pada dalam gangguan non-medis ini kita bagi menjadi penyakit itu menjadi tiga. Pertama sihir ya, pertama hasad, kemudian sihir, kemudian gangguan jin ya. Ini tiga penyakit ini secara khusus disembuhkan dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Jadi tiga penyakit ini adalah di antara sebab-sebab jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Pak Sunan, ini menarik sekali karena saya pernah dengar bahwa sebenarnya untuk rukyah sendiri yang penting sudah yeah. Sudah menguasai bacaannya sendiri bisa dilakukan sendiri. Tapi yeah. kita akan tahan jawabannya, kita akan yeah. kembali untuk membahas jawabannya setelah yang satu ini, pemirsa.
benar-benar menggugah selera. Ini masih lama nggak, Bu? Iya, ini udah matang. Udah matang? Oke, guys. Udah matang nih. Kembali lagi kita di Getok dan kembali kita akan membahas rukyah pemirsa. Ya. Tadi Pak Sunan, kalau sudah bisa, artinya bisa bacaan atau ayat-ayatnya, ini bisa dilakukan sendiri atau tetap harus dengan bimbingan dari orang yang sudah memang bisa merukyah, Pak Sunan? Ya, kembali kepada rukyah ini juga kan ilmu ya. Jadi rukyah ini adalah ilmu, satu ilmu. Jadi kalau seorang itu sudah bisa ya, jadi kalau seorang ini sudah bisa untuk meruqyah, itu paling bagus mereka itu meruqyah dirinya sendiri. Karena banyak dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat ketika sakit, ketika mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah selalu bilang taruhlah tangan kalian di tempat yang sakit gitu. Jadi Rasulullah tidak langsung meruqyahnya ya. Jadi mereka diajarkan bagaimana agar bisa meruqyah dirinya sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi meruqyah diri sendiri itu adalah yang paling bagus. Yang dengan syarat kita harus mengetahui ilmunya dulu. Jadi kalau memang kita tidak tahu, itu yang paling bagus tentunya kita minta bantuan kepada ahlinya ya, jadi meruqyahnya. Baik Pak Sunan. Ya. Kalau untuk pelatihannya sendiri, ya, sudah ada tidak? Untuk di sini, insya Allah nanti kita akan mengadakan pelatihannya tanggal 4 sampai 5 Agustus ini. Di mana Pak Sunan? Di Islamic Center ya. Nah, itu terbuka untuk umum tentunya. Terbuka untuk umum. Jadi ya ada juga yang bayar ya. Nah, jadi di sini saya perlu saya jelaskan. Jadi yang membayar ini sebenarnya adalah bagi yang akan mendapatkan sertifikat ya. Kemudian makalahnya, kemudian untuk makannya. Sebenarnya kajian itu gratis ya. Jadi siapa saja bisa silakan ikut. Jadi kalau yang bayar ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi nanti selain dari kajian sendiri, apa yang akan diperoleh oleh peserta Pak Sunan? Nah, jadi peserta yang ikut itu di samping adalah yang terpenting atau yang sangat prinsip sekali adalah mereka akan mendapatkan ilmunya ya. Jadi ilmunya, kemudian bimbingan-bimbingan terutama bagaimana mereka bisa menerapkan rukyah ini untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya dan orang lain nanti. Ada lembaga, komunitas atau organisasi di situ? Iya, ada. Insya Allah nanti akan hadir di sini adalah tiga. Yang pertama yaitu dari komunitas saya sendiri yaitu CRS Cinta Rukyah Syariah, kemudian dari RLC dari ini usaha dari Lumajang juga, kemudian dari Asosiasi Rukyah Indonesia nanti ketuanya akan hadir juga, beliau adalah salah satu narasumbernya nanti. Kalau untuk CRS Pak Sunan ini ya, yang di Nusa Tenggara Barat atau di Mataram ini sudah berapa lama berdiri? Kalau yang CRS ini baru-baru ya, jadi setelah saya pulang ke sini, jadi kita mulai untuk menatanya nanti. Jadi baru-baru saja ini. Sejauh ini Pak Sunan, ya, dari beberapa misalnya katakanlah pasien yang berobat ini, ya, yang paling banyak dikeluhkan itu apa Pak Sunan? Pemahaman umum ya. Jadi pemahaman umum itu mereka hanya tahu sihir ya. Jadi pemahaman umum itu mereka hanya tahu sihir sehingga mereka selalu melupakan hal-hal yang paling berat sekali ya, yaitu penyakit hasad ya. Jadi ini adalah sebenarnya ketiga yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu sihir, hasad dan gangguan ini adalah memang dominan sekali ya. Tapi yang paling sering dilupakan itu penyakit hasad ya. Jadi orang lebih membicarakan masalah penyakit sihir dengan gangguan jin ya. Itu pesanannya. Ya. Pak Sunan, saya pernah mendengar ada rukyah syariah dan ada juga rukyah sirikiyah. Ini yang membedakan ya, apa? Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal itu rukyah artinya perlindungan ya. Nah, jadi kita di sana tadi belum kita sebut syariah ya. Nah, jadi rukyah ini adalah bisa berarti juga bisa artinya jampi-jampi ya, doa itu.
Jadi dukun juga bisa dikatakan ketika dia mengobati itu dia meruqyah ya. Bisa kita katakan seperti itu dari segi bahasanya. Jadi dukun itu bisa juga meruqyah, jampi-jampi ya, jampi-jampi. Kemudian untuk membedakannya, jadi harus kita teruskan di sini syariahnya. Jadi yang syariah, jadi ruqyah itu dibagi menjadi dua, ruqyah syariah dengan sirkiyah. Yang ruqyah syariahnya tentu adalah pertama bacaan-bacaannya harus dari Al-Qur'an, kemudian dari sunnah-sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memang diharuskan dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau kita memang tidak bisa bahasa Arab, kita bisa melakukannya dengan bahasa yang bahasa sendiri tapi yang dipahami maknanya ya. Itu. Kemudian yang sirkiyah ini tentu yang dipakai di sana adalah biasanya orang ini akan melakukan hal-hal yang di luar syariat. Misalnya meminta bantuan pada jin gitu seperti itu. Termasuk pembacaan mantra-mantra ya. Iya, baca-baca mantra yang tidak dipahami ini adalah di antara ciri-ciri dukun ya. Jadi mereka menggunakan lapas-lapas yang tidak dipahami dan lapas-lapas yang di sana berisi kesyirikan. Baik, ya. Pak Sunan, ini menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa biasanya kalau di ruqyah itu ketika jinnya keluar kadang-kadang muntah. Ada juga misalnya yang keluar dari kaki dan lain sebagainya. Ini bisa dilebaskan, bisa dijelaskan lebih rinci, tapi kita istirahat sejenak. Biasa kita akan kembali di Getok sesaat lagi. Sengaja mengkelirukannya agar bisa memancing perhatian pemirsa di rumah dan menggigit mata pemirsa di rumah. Sincas? Bagaimana pendapat Anda tentang menguatnya harga dolar terhadap rupiah? Oh, ndak tahu saya itu dengan telek perisata, ndak tahu hameni-meni, mundo mele apa-apa, bawah demesan sate bulayak, ikan bakar, iya, kopi. Masalahnya ini kempeng, Mbak, kempeng. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Getok dan kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Pak Sunan, seperti tadi yang menjadi pengetahuan masyarakat bahwa ketika diruqyah biasanya ini pasiennya kalau misalnya betul terdeteksi ada jin biasanya muntah-muntah atau bisa dikeluarkan lewat jalur-jalur tertentu seperti jari kaki dan lain sebagainya. Ini seperti apa Pak Sunan? Emang biasanya kalau orang yang diruqyah itu akan muntah-muntah ya. Ini adalah subhanallah ya, berkat bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa ini, jadi toksin-toksin yang dalam tubuh itu akan menyebar ya, akan menyebar, kemudian bisa keluar dari mulut atau BAB atau kencing ya, atau dari keringat ya, tapi itu bukan menandakan jinnya keluar ya, jadi bukan menandakan jin keluar, itu adalah kotoran-kotoran di dalam tubuh pasien itu, subhanallah berkat bacaan dari Al-Quran ini ya. Kemudian kalau jin ini akan keluar ya, terkhusus kalau dia penyakitnya hasad, ain atau gangguan biasa itu akan keluar biasanya lewat dari ini salah satu anggota tubuhnya ya, bisa dari mulut, bisa dari kaki atau tangan ya. Biasanya ditandai itu dengan kadang-kadang jalan keluarnya itu kelihatan akan menegang ya.
menegang, karena di sanalah berkumpulnya jin ini apa, yang awalnya jin ini apa menempati setiap aliran darah kita dalam tubuh ya. Kemudian ketika dia keluar, biasanya salah satu anggota tubuhnya itu akan melegang ya, karena kejang gitu ya. Kemudian khusus untuk sihir ya, khusus untuk sihir, kalau seorang itu di apa punya penyakit sihir, jin ini tidak akan bisa keluar selama sihirnya itu masih ada ya di dalam tubuh. Jadi kita tidak akan fokus pada jinnya kalau seorang itu apa ada penyakit atau sihirnya. Jadi kita awal atau yang harus kita utamakan yaitu bagaimana supaya sihir ini dibersihkan dulu dari tubuhnya ya, baru jin ini bisa akan keluar. Bisa tidak kita mengetahui sendiri artinya gejala saya kena sihir atau ini dari hasad? Nah, untuk membedakannya bagaimana Pak Asnan? Alhamdulillah ya, jadi rukyah ini juga jadi hampir atau mirip ya atau sama dengan kedokteran ya. Jadi ketika kita ke dokter, tentu dokter itu pertama kali akan menanyakan gejalanya ya. Demikian juga apa rukyah. Jadi kita tidak akan langsung membacakan Al-Qur'an ya, tidak. Kita harus diagnosa dulu apa pasien di depan kita ini, jadi dengan ciri-ciri atau kita melalui pertanyaan ya. Misalnya kalau kita ingin mendeteksi sihir atau mengetahui bahwa orang ini apakah ada sihirnya, pertama yang kita tanyakan itu kepalanya ya. Apakah terus sakit kepala? Apakah di bawah punggungnya sakit? Apakah rambutnya rontok atau apakah perutnya sakit ya? Jadi kalau kita menyarankan perut, di sini kita biasanya ingin mendeteksi apakah ada sihir yang dimakan atau diminum. Jadi setiap jenis penyakit non medis ini memiliki ciri-ciri tersendiri ya. Walaupun di sana ada kesamaan-kesamaan, jadi nanti ada ciri-ciri yang bisa membedakannya ya. Baik Pak Senan. Berarti sebenarnya dari gejala sendiri antara gangguan tadi misalnya dari sihir, dari hasad dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara langsung ya. Tentu, terutama sihir ya. Apalagi sihir itu yang diminum atau dimakan ya. Kalau diminum itu biasanya setelah 4 tahun atau 5 tahun dia akan menyerang darah. Jadi, orangnya bisa anemia atau bisa juga dia ini penyakit ginjal ya. Kalau untuk lokasi praktik sendiri Pak Sunan, ini kalau misalnya pemirsa di rumah ingin saya dong pengen berobat ini kemana? Ya, untuk sementara kita di ini apa di rumah saya ya di Kekait, jadi Gunung Sari. Ya. Di sana di bisa lebih rinci misalnya jalurnya kemana? Ya, jadi bagi misalnya siapa saja yang ingin apa dirukyah ya bisa menghubungi saya. Nomornya sudah ada di brosur juga, jadi 08 777 579 499. Alamat rumah di Kekait Daya, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Baik, satu lagi Pak Sanan, untuk pelatihan rukyahnya nanti, ini akan dilakukan berapa hari? Insya Allah dari tanggal 4 sampai 5 Agustus, jadi 2 hari ya. Kalau mau ikut daftar kemana Pak Sanan? Daftarnya ada sudah ada di brosurnya ya. Oke, siap. Nanti kita akan berikan informasinya kepada pemirsa. Pak Sunan, terima kasih sekali untuk informasinya kepada pemirsa di rumah ini. Sama-sama. Pemirsa di rumah akan lebih jelas. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi masalah rukyah ini tentunya datang ke pelatihan Pak Sunan. Pelatihannya ya. Dan terima kasih pemirsa, Anda sudah mengikuti Getalk hari ini. Ikuti terus Getalk selanjutnya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin memperdalam lagi masalah rukyah ini, tentunya nanti datang ke pelatihan rukyah syariah yang akan diadakan di Islamic Center. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menghubungi nomor panitia yang ada di bawah ini. Saya Beni Pratama, mewakili tim yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.